Terima kasih karena terus setia bersama kami. Aksi persahabatan antara bangsa antara pasukan Johor Darul Takzim JDT menentang pasukan dari Liga Bulgaria Levski Sofia malam tadi berakhir dengan keputusan 1-0 memihak kepada pasukan Johor Darul Takzim. Perlawanan yang berlangsung di Stadium Jebel Ali itu bagaimanapun hanya berlangsung setakat 54 minit permainan. Ekoran daripada keadaan yang tidak terkawal melibatkan beberapa insiden di dalam padang, pengadil perlawanan memutuskan untuk perlawanan ditamatkan setelah para pemain Levski Sofia bertindak untuk memboikot perlawanan. Sikap tidak profesional beberapa pemain Levski Sofia menjadi antara faktor perlawanan tersebut terpaksa diberhentikan. Setelah ketinggalan 1-0 menerusi jaringan pemain Johor Darul Takzim Juan Muniz, para pemain Levski Sofia menunjukkan sikap tak puas hati dengan bertindak kasar sehingga menimbulkan kemarahan pemain Johor Darul Takzim. Dalam satu potongan video yang tular di media sosial, rakaman tersebut jelas menunjukkan beberapa kekasaran keras yang dilakukan pemain Levski Sofia terhadap Johor Darul Takzim. Pemain tengah Johor Darul Takzim Leandro Velasquez antara pemain yang menjadi mangsa pemain lawan apabila beliau diludah dan disepak oleh pemain berjersey nombor 30 pasukan Levski Sofia. Beberapa kekasaran yang dilakukan pemain Levski Sofia juga seolah-olah tidak diendahkan pengadil apabila mereka tidak dilayangkan kad kuning walaupun melakukan terjahan yang sangat keras. Pengadil perlawanan daripada Serbia jelas telah gagal untuk mengawal perlawanan pada malam tadi. Persembahan mantap yang ditampilkan skuad Johor Darul Takzim kendalian Esteban Solari pastinya dicemburui pasukan daripada Eropah itu. Johor Darul Takzim bakal meneruskan paki aksi persahabatan antarabangsa di Dubai berdepan dua lagi pasukan iaitu Lokomotiv Moskow pada 20 Februari dan satu lagi Gergasi daripada Rusia FC Zenit St. Petersburg pada 6 Februari kelak.